Okey, boleh perkenalkan diri dan sedikit latar belakang. Okeylah, nama penuh saya Muhammad Iman Hafizi. Saya lahir di Melaka, sekarang menetap di Kuala Lumpur dan saya berumur 25 tahun. Saya mengambil jurusan Diploma Pemasaran di Politeknik Limau. Saya bermula sesi Jun 2016 dan berakhir pada tahun 2019. Pada waktu itu, saya mendapat dua pilihan tempat belajar. Yang pertama di Politeknik Limau, jurusan Pemasaran, dan satu lagi di Pharmacy. Tapi lepas saya berfikir-fikir, saya memilih untuk sambung belajar di Politeknik Limau dengan jurusan Pemasaran. Kenapa Aiman memilih Diploma Pemasaran Politeknik Limau? Okay, kenapa saya memilih jurusan ini? Kerana saya melihat pada waktu itu, pada masa akan datang, jurusan ini akan mendapat lebih banyak permintaan di luar sana. Saya melihat jurusan Diploma Pemasaran ini merupakan satu jurusan yang luas dan ianya sangat diperlukan di dalam industri zaman kini, terutamanya dalam bidang kewangan, dalam bidang perniagaan, dalam bidang kesoalan. Jadi sebab itulah saya memilih jurusan ini. Seronok ke belajar Diploma Pemasaran ini? Sangat seronok. Okay, saya sangat seronok kerana saya mempunyai pensyarah yang sangat supportive. Dan di Diploma Pemasaran ini, ini menyediakan fasilitas yang lengkap untuk saya belajar. Selain daripada itu juga, saya terlibat dengan pelbagai aktiviti. Ada kesoalan, ada perniagaan. Di mana di dalam aktiviti itu, saya boleh mengembangkan lagi bakat saya. Saya boleh mengasahkan lagi bakat saya. Dan saya rasa kerana aktiviti-aktiviti tersebutlah yang telah menjadikan diri saya sekarang ini. Dalam Diploma Pemasaran ini, saya belajar dengan sangat banyak. Antara subjek yang saya belajar adalah produk, research dan sales dan lain-lain. Semua subjek ini merupakan subjek yang tak stres langsung untuk kita study. Saya paling minat adalah Principle of Marketing, sebab Principle of Marketing ini adalah foundation untuk Diploma Pemasaran ini. Saya menjadi pelajar Diploma Pemasaran, saya telah terlibat dengan pelbagai aktiviti yang menarik. Antaranya adalah business pitching, saya merupakan CEO Commerce Bistro dan juga saya terlibat dengan pelbagai pertandingan kesoalan. Dan di mana di situ saya telah belajar banyak perkara. Saya percaya Diploma Pemasaran ini dapat melahirkan graduan DVET yang unggul. Dengan sokongan pihak Politeknik Melimau dan dibantu oleh pensyarah Jabatan Perdagangan, terutamanya pensyarah daripada jurusan Diploma Pemasaran, saya yakin ianya telah membentuk diri saya yang sekarang ini. Sebagai alumni Diploma Pemasaran, apa kata-kata ataupun nasihat Aiman yang boleh dikongsikan? Yang pertama sekali, saya sangat bangga menjadi alumni Diploma Pemasaran Politeknik Melimau. Nasihat saya, buat pilihan yang bijak. Pilih Diploma Pemasaran Politeknik Limau. DPR, best!